Kalian nonton debat Capres putaran ketiga minggu lalu gak? Di debat itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang separuh dari anggota Tentara Nasional Indonesia gak punya rumah. Tentara kita separuhnya tidak punya rumah dinas, sementara menterinya punya lebih dari 340 ribu hektar tanah di Republik ini, kata Anies. Mirisnya, pernyataan itu nggak didukung data yang valid. Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Edwin Adrian Sumanta langsung meluruskan pernyataan itu Senin lalu. Dia bilang rumah dinas TNI itu cuma diperuntukkan buat mereka yang sudah berkeluarga. Sedangkan mereka yang masih belum berkeluarga atau bujangan, mereka diberikan fasilitas tempat tinggal di mes atau barak. Selain itu, data kebutuhan rumah dinas prajurit TNI itu bersifat sangat dinamis. Ini dipengaruhi sama kondisi mereka yang memasuki masa pensiun atau baru saja menikah. Nah, menurut data saat ini, rumah yang belum terrealisasikan adalah 100 ribu unit dari total 350 ribu unit. Kalau dipresentasekan, ini setara dengan 28% dari kebutuhan rumah para anggota TNI. Ini jelas banget ya, berbeda sama pernyataan Anies yang bilang kalau separuh atau 50% tentara Indonesia tidak memiliki rumah. Ngaco kan? Dalam pernyataan yang sama, dia juga bandingin sama ratusan ribu hektar tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Duh, lagi-lagi ini nggak valid juga ya datanya ya guys. Ini bisa kita lihat langsung dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut LHKPN, total kepemilikan tanah Prabowo di Indonesia hanya mencapai 81.670 meter persegi atau setara dengan 8,17 hektar. Jauh banget dari angka yang disebutin sama Anies. Jadi jelas ya, apa yang disampaikan Anies soal Prabowo dalam debat Capres ketiga ini lagi-lagi cuma pernyataan yang nggak didukung data yang valid. Kayaknya Anies lakuin ini cuma buat menutupi kegagalannya sendiri ya semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta dan terlalu berambisi menjadi presiden. Semoga kita nggak terkecoh dalam memilih calon presiden yang pintar mengolah kata tapi jeblok soal memvalidasi data yang benar. Yuk jadi pemilih yang cerdas!